Guys, kalian tahu gak sih? Ada beberapa orang yang komen dan WA ke gue, dia curhat gitu. Katanya, "Bang, kenapa ya gue baru beli kucing itu langsung mati? Kurang lebih dari 1 hari sampai 2 hari, dan hari ketiganya itu benar-benar udah gak kuat lagi, dia udah langsung drop, mati gitu aja." Oke guys, jadi gue kasih tahu kalian, jadi menurut gue yang terpenting itu, kalau misalnya kita baru membeli kucing atau adopsi kucing, kita memastikan dulu usianya guys. Kalau usia terlalu kecil itu sangat rentan. Kenapa? Biasanya usia kucing umur dari masih bayi sampai 2,5 bulan itu masih membutuhkan susu atau ASI dari induknya. Dan ASI induknya itu menghasilkan semacam antibodi atau meningkatkan imun tubuh si kucing supaya si anak kucing itu tidak mudah terkena virus. Tapi kalau misalnya dilepas dari induknya dan tidak menyusu oleh induknya, dia rentan terkena virus sehingga si anak kucing tersebut bisa mati secara tiba-tiba. Jadi dia nggak punya antibodinya. Makanya kalau gue saranin, kalau misalkan mau adopsi kucing, minimal usianya sudah 3 bulan deh. Dia memiliki berat badan 800 gram sampai 1 kilo untuk satu kucingnya. Kurang lebih kayak gitu. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya ada yang mau nambahin, tulis di kolom komentar ya. Next, kita akan buat video apa lagi ya guys?